wastisyari qurbil ajali ma'a taqsiril amali wal isti'dadi lil mauti wa dhalika bit taubati ila Allah ta'ala min jami'id dhunubi. Kata Habib lagi, hendaklah engkau merasa akan bahwasanya ajal yang pasti datang itu rasa akan parak banar sudah datang. Merasa akan bahwa ajal itu parak datang. Katanya ulama, paling kada kita hidup hari semalam sudah lalu, akan datang esok kada pasti. Hari ini inilah umurnya kita, itu paling kada. Jadi hari ini gunakanlah kesempatan, jangan menunggu besok. Karena esok siapa tahu kita sudah almarhum. Ada lagi yang malah berpendapat jam yang lalu sudah berlalu. Jam akan datang belum tentu. Jam yang sekarang inilah harinya kita. Bahkan ada yang berpendapat sampai kepada detik sekarang inilah harinya kita. Detik yang lalu itu sudah berlalu. Detik yang akan datang belum tentu. Nah, merasa akan bahwa mati itu parak disuruh oleh agama. Ma'a taqsiril amal, apabila perasaan kita bahwa mati itu parak, kita pun kada terlalu bahayal-hayal hidup. Yang penting itu gawinya. Setidak-tidaknya hari ini mulai subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, isya belum tentu lagi. Alhamdulillah udah sembahyang maghrib. Mati juga udah tuntung sembahyang. Karena masuk isya pulang, sembahyang pulang, alhamdulillah. Mati juga tuntung juga sudah sembahyang isya. Itu misal kewajiban sembahyang isya. Jadi orang yang merasa akan bahwa mati itu parak, berarti inya paling kada berpikir cagar bedapat Tuhan, apa nang harus dipertanggungjawabkan lawan Tuhan. Kadusah Tuhan mungkar nakir aja betakun, belum lagi sidang di padang mahsyar. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas daripada sidang. Bahkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semenyaan kada kawa lagi muntung itu besiwara. Tangan sudah jadi saksi. Batis sudah jadi saksi. Satu, apa nang cagar ku pertanggung jawabakan kena lawan Tuhan. Paling kada orang nang berpikir mati itu parak. Nang kedua, bahwa cagar terpisah kena semenyaan yang ada ini. Kalau maut datang menjemput, seberapa besar kita
mencintai seseorang sebesar itu sakitnya mati. Segono-gono kita cinta lawan dunia, segonol itu juga sakitnya mati. Seperti sederhana contoh orang patah hati, orang batalakan bercerai ampihan kawin, kayak apa sakitnya hati, kayak apa sedihnya hati. Mati lebih sedih. Sebanyak cinta kepada sesuatu, sesuatu tadi hilang dan terpisah kita, seitulah sakitnya hati kita. Dua perkara ini paling kada kita usaha akan. Mahadap Tuhan kita kawa bertanggung jawab. Mati kita kada sakit. Itu yang kita usaha akan. Itu yang kita berhimat memikirkan. Lalu urusan untuk berdapat lawan Tuhan, mempertanggungjawabkan segalanya, wal isti'dadi lil maut, lalu banyak-banyak besangu cagar bekal kena di negeri akhirat, supaya jangan kepanasan di padang mahsyar. Di saat orang semua kepanasan, kita cari amalannya. Mengkada dicari, kada dapat. Di saat orang semua haus dan dahaga, kita kada haus dan dahaga, kita cari amalannya. Ini bekalnya kita, ini sangunya kita. Wadzalika, bermula sango yang paling penting untuk menghadap kepada Allah, bitaubati, asal Tuhan ampih sangit terhadap dosa dan kesalahan kita. Paling penting yaitu meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung-hitung, siapa nang kada berdosa? Maka sango untuk bulik menghadap Allah, paling kada dosa kita diampuni Tuhan. Itu aja. Hingga Tuhan ampih sangit lawan kita, hingga kita masuk kubur, padang mahsyar, kada disangiti Tuhan, sampai akhirnya ke dalam surga karena kita kada disangiti lagi. Itu paling kada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, mengambil daripada ucapannya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, banyaki membaca la ilaha illallah dan banyaki membaca istighfar. Fa'akthiru minhuma, siangkah malamkah, la ilaha illallah dibaca, dosa diampuni. Istighfar dibaca, dosa diampuni. Fa inna iblisa alaihi la'natu qala, ahlaktu an-nasa bid-dunubi wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku kawa menjerumuskan manusia, kata iblis, dengan membisikkan, merayu mereka menggawi dosa, menggawi maksiat. Ada nang mencuri, ada nang berzinah, ada nang merampok, ada nang membunuh dan lain-lain sebagainya. Wa ahlakuni, tapi manusia-manusia yang kusuruh begawi dosa tadi,
mereka sadar bahwa yang mereka gawi dosa. Karena orang beriman semua pasti tahu yang namanya jinah dosa, yang namanya mencuri dosa, yang namanya merampok dosa, yang namanya membunuh dosa, kada sembahyang dosa, ya, kada puasa dosa. Akhirnya orang yang beriman tadi sadar, lalu mereka membaca la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, lalu iblis berucap, manakala aku gagal menjerumuskan manusia lewat dosa, karena orang beriman bila menggawi dosa pastinya ampeh. Aja takuni ja pelacur mana yang kada sadar bahwa inya melacur itu dosa. Pastinya sadar, bahkan kadang-kadang berucap, jaka ada jinya nang mengawini unda, ampih unda melacur. Biar Bilal ka imam ka misalnya. Asal ada jinya nang mahakuni unda, mengawini lan unda, ampih unda jinya. Artinya apa? Hatinya tuh sadar bahwa inya berdosa. Lalu kata iblis, aku cari jalan lain supaya manusia ini kada menggawi lawan istighfar. Aku jerumuskan mereka bil ahwa, dengan hawa nafsu. Manusia yang punya hawa nafsu dibisikkan ke telinganya manusia, manusia, cari dunia buat istri kamu, buat anak kamu. Akhirnya kada sembahyang, akhirnya kada nuntut ilmu. Artinya iblis menjerumuskan manusia dengan satu jalan, manusia tuh kada sadar inya berdosa, bahwa nang digawinya tuh dosa, inya kada sadar. Di situ iblis masuk. Jakanya sadar pasti bertaubat, lantaran merasa bujur lalu kada bertaubat. Maka hawa nafsu ini nang membuat manusia lupa bahwa dirinya berdosa. Mang kada kawa lagi tu sembahyang lima waktu, kenapa gerang? Itu tadi pangjar. Anak unda 12, bini unda 3. Maka harus makan nek, harus minum. Padahal rumah seorang digelanggar, kuciak-kuciak, urang adzan, kada kawa umpat jua. Kenapa? Alasannya kewajiban jua inya ini. Inya merasa bujur, inya merasa bujur. Tu misal aja pang lah, misal. Artinya perasaan bujur lalu manusia kada sadar lalu kada bertobat. Berhutang 100 juta, bayarnya 150, tegapit pangguru ejar, dorurat. Merasa bujur, karena merasa bujur lalu kada bertobat. Akhirnya kata iblis, aku berhasil menjerumuskan manusia lewat hawa nafsu. Nya kita ni merasa bujur ni lalu melawani itu pangdahano, merasa bujur kan lalu kancang melawani. Maka dasar bujur ampun sorang, ampun orang salah, ada nang mohual, lalu aja panas telinga, lalu kancang, lalu bekelahi, lalu betimpasan. Karena merasa bujur, bekelahi, buhual, betimpasan. Iblis lewat merasa bujur, inya menjerumuskan akan manusia.
dahano kita tuh lupa bahwa bakalahi itu kada bagus. Tapi karena merasa bujur, karasia terus. Unda bujur pang, unda sampai kemana aja unda hadapi. Biar malaikat nang turun unda timpas. Inya merasa bujur, padahal bahwal bakalahi itu kada bagus. Tapi dengan merasa bujur, kencang hati, apa aja dihadapi, apa aja dilawani. Padahal mengalah adalah sifat yang terpuji. Bakalah kalah itu sifat nang terpuji. Misalnya lah belima beding sanak nih, lalakian dapat warisan sikong orang 50 ribu, ya kah? Si A, si B, si C, si D, si E, belima nih. Nah, lalu si A ini meramu semenyaan harta tadi di tangan inya berarti 250 ribu. Nang si nang ba empat karas, memang bujur bahwa itu duit inya ada. Dengan perasaan bujur inilah iblis memanas-manasi, iblis menambahi api di dalam nang ba empat tadi. Maka bujur kada salah, bujur dasar haknya ada 50 ribu di situ. Maka si nang selain A tadi maasah parang, unda biar kaya apa aja nda hadapi, karena duit nda ada di situ, bakalahi nda timpas. Wah, padahal awak halus saja. Tapi iblis dengan menggoda, merayu, membisikkan nyawa bujur ji iblis, maka dasar bujur. Mbah yo ada jua duit di situ 50, lalu betimpasan bakalahi, apa yang terjadi? Bebunuhan. Maka nang ba empat tadi pendernya satu aja, aku membela, ampun aku juga. Padahal membunuh salah, melukai orang salah, tapi kenapa itu kada sadar? Karena iblis sudah menutupi bahwa dengan modal aku bujur. Seandainya yang tadinya harta 50 ribu tadi udah bariakan aja, itu akhlak yang sebenarnya bagus. Setelah diusahai, ampunku ada di situ 50 ribu, kayak apa nah aku nak ambil juga, kada dilika mami ku timpas. Daripada betimpasan kita baik bundur, bundur aja sudah. Nah bekalah itu sebenarnya akhlak bagus, tapi iblis kada hendak, kada senang orang nang kayak itu. Kayak apa caranya? Di antara caranya nyawa bujur jinya. Nyawa bujur. Akhirnya terjadi ini dan itu. Maka kepada ulama-ulama, jangan sampai dipermainkan oleh iblis hanya gara-gara nas dan keterangan, dalil dan hukum yang benar, akhirnya bakalahi betimpasan. Beranai aja, jadi nang bujur beranai, nang salah beranai, ampeh behualan. Ini nang salah mehual, nang bujur melawani, pasai. Ayam makalahi ayam, nang menang siapa? Nampun ayam. Aku binasakan manusia dengan hawa nafsu, maka aku berhasil mengalahkan mereka. Mereka kada sadar, lalu kada minta ampun. Maka dari karena itu mari kita sama-sama mengamalkan akhlak. Pertama, banyaki minta ampun lawan Allah. Nih, kunat di awak seorang aja nang diperiksa, pasti ada kunat. Turun isukan sampai sore itu aja, mata nih namanya raput dosa. Sebuting nini janyar, nini nang seikong janyar, belum nini nang seikong. Kada begaduh murid, kada begaduh guru, kada begaduh masyarakat, kada begaduh tuan guru, bila turun ke tanah mereng kopiah. Itu aja sudah. Mereng kopiah. Artinya napa? Melihat paha orang. Ya kada? Melihat aurat orang. Handak bekijim kalau teranjah polisi. Ya kah? Kada bekijim tiada dosa. Mbah kaya apa lagi? Handak kada keluar rumah tiap penting. Ayo,
sampai begana di rumah pun, ayo bilanya kita nyetel TV. Udah dalam kitab jelas, bila melihati gambar atau melihati layar sampai timbul syahwat, maka haram hukumnya. Mintu juga lah Ustaz neh. Ah, hukumnya neh bila tersalah tagur. Berbinian beselawar handap. Nah. Cengangi Nina bangun nyuana. Nah, haram tah haram. Haram. Ini gambar lah gambar. Amun urangnya yoko jotan nang dilihat teh. Itu kada perlu Nini. Biar Nini lintuk tetap kada boleh. Apalagi Nini bangun. Han, kayak apalagi sudah. Jadi di dalam i'anah, i'anah tu talibin neh. Bila ada binian mungas, ambil aja ceramin. Diceramin melihat neh. Boleh lah aja, boleh asal jangan jungkak. Apa jungkak? Hukumnya neh. Iya kah? Nah, ayo itu aja sebiji dulu nah. Apalagi rumah parak batang banyu. Kada kita ini bicara artinya kita berdosa. Kita kada usah mikirkan orang, artinya di awak kita aja kunat menyeraput. Menyeraput. Kada nang bah apalagi nang sekolah-sekolah neh, binian lonakian segabung sekelas. Hah. Kawalah ikam gara bataguran non binian nah. Ikam kada bebiniannya nang merayu. Kak jar, maka mengyau kakak berdulu. Bila pina panjang kak kasih hai lagi sambungannya. Mbah kakak tadi kak kasih hai lagi. Nah, dahanu ikam juga pina pina jual mahal juga. Nah, ah. Pina kada handak di sekolahan, di luar hantuk. Hantuk berait. Artinya apa? Sebuting dosa tu jana, balum lagi lawan kuitan. Lawan mama, lawan abah, lawan jiran, lawan Tuhan. Kalau kita kada mengakui bahwa kita orang berdosa, ini iblis gembira banget. Sadar diri kita bahwa kita orang berdosa. Tengah malam kah? Ya Allah, ulun banyak dosa. Kita serohanan nang tahu, orang kada tahu dosa kita, nang tahu kita dosa kita tuh kita. Kita. Ya Allah. Ini bicara dosa. Minta ampun lawan Allah. Nah, itu kalau urusan lawan Allah. Di dalam kitab ini wataruddu la'alla sawab cetakannya wa biraddi atap kepada bit taubati. Wa dzalika bit taubati ilallahi ta'ala min jami'id dzunubi wa biraddi ma diru ala raddihi min madzalimin nasi nila Allah sawab. Artinya cetakan yang mungkin benar kayak itu menurut nahu sarapnya neh. Nah, nang kedua, mengembalikan sesuatu yang engkau sanggup mengembalikannya, yang asalnya itu engkau ambil, engkau cuntan. Kalau berhubungan lawan manusia. Pernah mengambil duit masigit, beli kan selama seorang kawa. Biar 50 rupiah. Ya kah? Nah. Beli kan tadi, Bang. Biar nang salawi rupiah. Ringkas kata, bila dosa lawan Tuhan, minta ampun bihimat lawan Allah. Bisa. Iblis suah menangis, iblis menangis. Jingkar menangis. Turun ayat watubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat turun iblis nangis. Katanya iblis sia-sia usaha unda. Allah udah nerima taubat orang yang bertaubat walau menjelang mati dalam waktu yang sekejap. Parak dah mati bertaubat inya Tuhan terima habis dosanya. Uji iblis bungol benar. Sia-sia usaha unda, menangis iblis.
menggeraung. Iblis datang ayat taubat, Allah menerima, maampuni taubat seorang hamba. Bokuciak iblis, jingkar, kuciak-kuciak. Anak buah lo tak kajut teh, bos bokuciak. Wah, datangan, ada apa bos? Mau buah nyawani jadi iblis, ngetahulah, ini turun ayat nah. Bahwasanya siapa nang bertaubat Tuhan hapus dosanya, bungo pamer sia-sia usaha kita. Tenang bos, kita adakan rapat. Rapat bos lawan anak buah nih. Akhirnya rapat demi rapat, rapat demi rapat timbul keputusan. Kata iblis, gini aja. Bukan iblis orang Jawa. Gini aja, kita binasakan, kita jerumuskan manusia lewat satu cara. Gimana bos? Kami anak buah siap melaksanakan. Kita jerumuskan mereka lewat hawa nafsu mereka, dan terbukti. Siap bos, laksanakan. Akhirnya terjadi, perang terjadi, betimpasan terjadi, pembunuhan terjadi, beding sanak behual terjadi, karena satu, merasa bujur. Akhirnya kada merasa salah, kada sadar bahwa betimpasan itu salah, pembunuhan itu salah, kada rukun lawan ding sanak itu salah, kada sadar lagi. Yang penting ini bujur, ampun unda, bilanya maambil unda timpas. Oke bos, jangan anak buah, jangan nangis lagi bos. Kalau mau ambil ampun orang, ya bulikakan eh. Kecuali kam bilanya hendak membulikakan itu atau cagar bejujur berucap itu ikam mudarat kadusah. Misalnya ikam suah memperkosa anak orang, tutui terus nih. Lalu sadar mah mendengar pengajian bahwa kada boleh dan berdosa, lalu harus minta ampun, dan minta ampunnya harus mendatangi nang diperkosa tadi. Nah, mun cager datang ke situ ikam bulik kada bakapala. Ya kan? Ikam ni bulik cager kada bakapala. Kadusah, itu mudarat ngarannya. Tapi hati kita kencang, dasar handak betau. Mencagar kena. Assalamualaikum. Salam. Masuk ya Pak Haji nih. Apa kabar nih? Ada pang nang ulun sampaikan nih, tapi ya kayak apa ulun menyampaikan nah. Oh, sampaikan aja ya Pak Haji. Kita kada boleh bakulit-kulitan, bakulit tuh kada nyaman. Kada ulun nih ada pang anu ngalih pang di pender nih, tapi kayak apa yuk. Kenapa aja Pak Haji, ungkai aja, aku nih orangnya ketujuh belak-belakan. Amun pian memaksa yuk eh. Ulun nang memperkosa anak pian semalam. Takut. 3 kali dah nempeleng. Hadangi kam di sini. Parangkuannya basah. Nah jangan. Mudarat. Hukumnya kada pas, artinya menggawi dosa hukumannya melampaui batas. Iya kah? Mun membulikakan sandal orang gampang ya Allah, tah malam tuh akan ku ke rumah orang situ. Masih kada seberapa ya Allah, kada ketahuan orang. Artinya tulis di kertas tuh berelaan dunia akhirat, minjam setumat 3 hari. Nah, masih kada apa ya Allah, inya kada tahu lawan sorang kada tahu lawan inya. Masih kada seberapa? Kendaraan orang ikam cuntan bulikakan kemana kah? Kalau saya berpadah, nah terima kasih nama minjam bensinnya semalam, minta berelaan dunia akhirat. Nah masih nyaman memperkosa anak orang nenek kemana membulikakan bujang orang kemana membulikakan. Iya kah, khususan al-amwala, lebih khusus harta. Jadi ya mudah-mudahan kita semenyaan jangan tak ambil harta orang,
ingkas kata harta orang, harta orang, harta seorang, harta seorang. Habis ay. Allati tatrukuha ba'daka lil warasati yakulunaha. Yang harta itu nanti kalau ikam mengambil mencuntan dan mengorupsi, ikam nanti bila mati harta itu dimakan oleh waris. Rumah, mobil, kendaraan dan tabungan dan lain sebagainya. Wa anta tu'adzabu 'alaiha. Kalau kita meninggal dunia, mereka enak-enakan makan harta kita hasil korupsi, kitanya disiksa di dalam kubur. Kitanya dipatok ular, yang ularnya itu kepalanya menyeraput. Seikong awak ular, kepala menyeraput, beimbai mematok. Bonol kepalanya kayak gulu unta. Imbai awak kita nang kurus karing ni neh, jangan dua beribu-ribu kepala, ah? Seikong ular gin mantup mati kita. Fala taqdiru 'alal ityani bi syai'in minha. Bila sudah mati kita kada mampu lagi berbuat apa-apa. Tempuluh hidup ini kalau harta itu milik orang lain boleh kan? Bisa. Daripada waris kena mantupnya, inya benyaman-nyaman seorang nang disiksa, seorang nang diadab oleh Allah. Mencarinya makam waktu mengorupsi tadi jegin gugup. Kalau pina ketahuan KPK, KPK juga kah? Kalau pina ketahuan polisi, kalau pina ketahuan gugup sudah, mencuntannya tadi je gugup sudah. No sini situ batu berhasil sampai mati. Waris memakan, dikubur disiksa, di dunia kada bahagia, dikubur disiksa, kada. Baik nang asal halal aja harta tu biar banyak. Kada apa-apa, asal halal. Ya daripada dikit haram lagi. Bini biar bungas, biar reja, biar napa, biar apa ngarannya? Kada bungas asal empat. Allah, Allah, artinya itulah bahasa. Jadi kita berpikir juga kalau cagar masuk ke satu daerah, artinya satu organisasi, di situ banyak korupsi kada. Kalau di satu organisasi kita masuk ke di situ banyak korupsi kada. Bisa. Biar lapar asal jangan temakan duit orang habis. Wahaga bermula disiksanya kita dikubur dan kita kada menikmati hasil korupsi, hasil cuntanan, hasil curian. Huwal fautu, inilah kehilangan. Alladhi huwa asyaddu, kehilangan yang lebih besar siksanya. Minal mauti, daripada siksa mati itu sendiri. Mati aja sudah kita terpisah dengan harta yang kita cintai, tersiksa kita. Ini dikubur lebih lagi disiksa, yaitu dengan mengambil harta dan ampun-ampun orang. Ya mudah-mudahan eh, seandainya kita sadar seberataan bahwa itu dosa dan mau berbaik, insyaallah kita jadi orang yang berbaik. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama umat Nabi Muhammad masih mengakui berdosa dan berniat untuk ampih lalu bertaubat beristighfar, Allah kada turunkan bala dan musibah. Ya mudah-mudahan ini kita bicara kita, itu aja sudah kita bicara kita. Jadi karena tengah malam apalagi jam 1, jam 2 duduk ada singguringan, ambil banyu wudu habis ay. Duduk di sajadah mun kolar jua sembahyang, mun kawa jua sembahyang witir barang sarakaat. Pokoknya orang sembahyang witir disayangi Tuhan. Bila Tuhan sayang, orang sayang hambertaan sudah. Nah, duduk kayak di sajadah. Nah, bapender bahasa kita aja kada usah bahasa Arab, kada bisa jua. Ya Allah, ampuni ulun banyak mana dosa. Mengaku berdosa tu aja sudah untung benar. Untung kebanyakan manusia merasa bujur, merasa bujur ini nangalih.
tapilah orang beriman ulun yakin atas gawian dosanya mereka merasa salah. Bebinian aja datang beelang dengan selawar handap supan kesian natal empoh nah abur, artinya merasa apa nih orang nih, merasa salah datang ke rumah tuan guru beselawar handap abut duduk nah. Maka ucap maaf guru lah ulun beselawar handap aja. Eh kada papa nyenang guru sambil mencengangi minta nah. Hang, mereka mengaku berdosa, mengaku salah. Yang salah ini kada mengaku berdosa, kada mengaku salah. Inilah yang diistilahkan oleh ulama bekarasan hati. Satu tambah satu itu tiga, tapi jerinya bujur. Nah ini nangalih nek. Salah tapi mengaku bujur, ini nangalih dipadahi nek. Tapi orang salah mengaku salah, nyaman dipadahi. Nyaman, Allah akan mencintai, Allah akan menerima taubat orang yang merasa salah. Nah jadi bertaubat teh, jadi itu amalan paling harat nang supaya sebertaan selamat sebutingnya kita lawan Tuhan. Tadi itu urusannya nih bahwa kita itu jangan disangiti, itu aja bulik. Dibulik bertahan kena cuma kartahu pang lagi babila-babila cuma parak lagi. Isok kah kartahu juga? Isok panjang umur pulang isoknya. Isok panjang umur pulang isoknya panjang umur isoknya pulang. Pasti mati habis saya. Banyaknya sudah paktan ini mati kai mati datu mati. Kalau mungkin seorang asing matian. Nah jadi mudah-mudahan kita sebertaan kawama amalakan mengaku berdosa dan merasa banyak dosa lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi urusan meninggalkan sesuatu yang kita cintai, kita janganlah hidup ini merasa bahwa itu milik kita. Ingat bahwasanya itu bukan milik kita. Yang harus kita behimat cintai dalam arti cinta di sini kada hendak terpisah. Siapa merasa di hati kada tahandak terpisah lawan nang dimilikinya, maka mati adalah terpisahnya kekasih dengan kekasih, dan itu menyakitkan. Tapi bila sadar bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, maka Allah kembali mengambil dan dibulikakan kepada Allah, insyaallah matinya kita kada begitu sakit, kada begitu tersiksa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kawam memberi petunjuk, memberi hidayah kepada kita. Semoga kita dapat hidayah petunjuk bahwa kita mengaku berdosa, mengaku banyak dosa dan memohon mudahan Tuhan jangan sangit lawan kita, dan mudah-mudahan kita terpisah dengan yang kita cintai di saat meninggal dunia sadar bahwa ini memang milik Allah, bukan miliknya kita. Memang ampunnya nang maambil, kita kada kawa menyangkali, kada kawa mahual. Mudah-mudahan itu yang terjadi ketika maut datang menjemput kita.